kalau kalian baru, selamat datang, welcome to the family. Jadi hari ini adalah video yang kalian udah tunggu-tunggu, name reveal. Name reveal. Oke guys, sebelumnya tolong dimaklumin ya kalau di video ini agak-agak rusuh karena ada Ethan dan Clayton. Ethan dari tadi udah loncat-loncat ke belakang ke depan, udah gak tau gimana. Ini juga nih udah ngantuk, jadi apa high five nih? Yeay, pinter. Hai guys, gitu dong. High five. Kita bakalan all over the place banget. As long as ini video name revealnya kita bareng-bareng, nggak apa-apa lah ya. Kayak lucu aja kan name reveal ini bayinya aku sama Romeo, tapi aku doang yang bikin videonya. Jadi aku tetap bilang Romeo ikut. And that means anak-anak juga ikut karena nggak ada yang jagain anak-anak kalau Romeo ikut video. So kita langsung aja. Sebenarnya ini videonya name reveal campur sama baby haul, tapi baby haulnya akan abis name reveal biar Romeo sama anak-anak udah free. This way, dan mommy. This way. This way. Mommy yang turn this way. Meledak. Meledak. Jadi kita langsung ke name reveal-nya aja dulu. So guys, aku mau ceritain sedikit history-nya. Intinya aku dulu pernah ngasih tau ke kalian pas lagi kita name reveal Clayton. Kita bilangnya kalau anak-anak kita tuh kita pengennya satu nada gitu. Makanya anak pertama Ethan, terus kedua Clayton karena kan kayak nadanya mirip-mirip kan, EN gitu belakangnya. Cuman anak ketiga ini kita kayak mikir ya udahlah, karena anak ketiga ini kita anak cewek, beda gender sendiri. Jadi kita nggak harus EN gitu karena kita lumayan kesulitan kemarin nyari nama cewek yang EN atau AN belakangnya dan yang kita demen dua-duanya, atau yang IN, pokoknya yang sama-sama N gitulah. Kita agak susah nyarinya gitu. Dan itu even kita berusaha ngumpulin nama-nama cewek dari sebelum kita tahu gendernya. Pokoknya kita ada list nama cowok dan nama cewek. Kita selalu kayak gitu setiap kita hamil. Maksudnya hamil Ethan, hamil Clayton, itu aku sama Romeo pasti ngumpulin list. And then perjanjiannya adalah kalau yang kita suka, yang pertama kali kita suka bareng-bareng itu yang jadi. Makanya Ethan juga, Ethan pertama kali kita sama-sama suka jadi Ethan gitu. Clayton juga kayak gitu. Dan yang kali ini karena kita akhirnya decided, oke, yang nama cowoknya kita banyak nih ketemu yang EN, ON belakangnya AN. Gampang kalau nama cowok kayaknya kan, tapi pas lagi nama cewek tuh kayak rada susah ya. Udah kata Romeo enggak harus lah. Kalau cewek kan soalnya beda gendernya. Kita akhirnya bikin nama cewek yang enggak harus belakangnya sama nadanya. Oh, ada guys ready, ini namanya udah di papan ini. Ayo kita putar bareng-bareng ya. So, nama baby girl kita adalah Kalia Ariel Pakasih. Yeay, akhirnya kalian tahu nama anak kita. Nggak tahu sebenarnya tadi kelihatan apa nggak di screen-nya, mudah-mudahan kelihatan. Kalia. Iya, Kalia, kita tahu ya. Baby girl Kalia ya. Pakasih. Iya, sayang. Double L dan double L juga di Ariel-nya. Oke, okay, so kalau kalian pengen tahu arti dari nama anak kita, Kalia, itu adalah Greek name. Jadi berasal dari Yunani yang artinya Kalia itu beautiful voice. Ya mudah-mudahan jadi penyanyi ya kan, suka nyanyi. Iya nih bener Omi. Terus nama kedua maksudnya nama tengahnya itu Ariel, karena kalian kalau tahu kita punya nama tengah, anak-anak kita punya nama tengah semuanya ada EL-nya. EL itu artinya L itu God. Jadi kita disadat untuk semua anak-anak kita ada L-nya gitu. Ethan adalah Ethan Adriel, Clayton, Clayton Jeriel, dan Kalia, Kalia Ariel. Karena Ariel ini namanya artinya bagus banget, artinya Lion of God. Terus lucu kan kayak nama Little Mermaid gitu. So yes, itu dia guys, Kalia Ariel Pakasih. Sebenernya kita bakal panggil dia Kali. Kali. Lebih Kali, karena lahirnya California. Kita tuh lucu deh, pas lagi aku kasih Romeo list name ceweknya, maksudnya aku udah ready kan, aku bilang ke Romeo, oke, aku udah ngumpulin dari beberapa yang kita suka. Aku sebutin ke Romeo, maunya tuh list anak cewek gitu loh. Ternyata tanpa aku sadarin nama Kalia itu yang pertama di listnya. Dan aku baru ngomong ke Romeo, oke, biar namanya ada Kalia gitu. Baru aku nyebutin yang pertama guys, jadi aku suka tuh Kalia gitu. Jadi oke, that's it, itu nama kita. Gak ribet. Iya gitu. Kayak gak ribet namanya, tapi simple and bagus. Iya, terdengarnya cantik gitu loh Kalia. Ariel juga kita udah jadiin itu di salah satu nama tengah options yang ada L-nya. Dan itu yang paling pertama Romeo dan juga Ariel. Kalia Ariel, makasih guys. Dan yes, sekarang kita udah nge-reveal ke kalian namanya. So, baby Kalia sekarang udah 28 minggu guys. Baby Kalia 28 minggu. Aku udah masuk trimester 3. Gila, cepet banget. Oh my god, kayak baru kemarin tau hamil. Jadi udah, bye-bye dulu dong. Atau bye-bye dulu dong ke guysnya. Bye. Abis ini aku ke guys, bukan ke mana. Bye. Ke guysnya, Clayton, Clayton. Nih. Sini bye-bye dulu ke guysnya, see you guys. Abis ini main sama daddy dulu ya. Oh, ke guysnya bang, Be. He's
kiss bye. Kiss bye. See you guys. Abis ini Rara main sama Daddy. Maminya mau baby haul sedikit. Pintas aja. Bye. Oh, bye. 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 Bye guys. Bye. Lucu banget, hati-hati Ete. Hati-hati sana. Alright guys, sekarang saatnya kita baby haul. Cuman ini sebenarnya baby haulnya gak kayak yang kalian pikir aku beli-beli belanja baju di toko segala macamnya. Itu sebenarnya baby haul yang ada sih beberapa yang baru. Tapi ada juga ini lebih banyak sebenarnya yang kita belinya tuh dari OverUp. Yang kalau kalian tahu aku sering banget mention. Di Amerika ada aplikasi OverUp namanya buat second hand stuff gitu. Kalau menurut aku sama Romeo pribadi, anak kecil, apalagi bayi itu cepet banget gedenya. Kayak aku banyak banget yang zaman Clayton sama Ethan, even newborn clothes mereka banyak yang gak kepake. Ukuran newborn tapi yang kayak buat pergi-pergi yang lebih fancy gitu kelupaan dipakai sampai akhirnya udah gak muat. Jadi itu juga yang bikin aku mikir kayak gak masalah banget sebenarnya kalau aku beli baju-baju bayi OverUp yang second hand as long as masih bagus. So ya ini mostly sekarang di sini baju sama ada sepatu juga. Tapi aku juga sebenarnya udah beli barang-barang bayi tuh kayak ya beberapa lah, kayak ada dekor-dekor, ada elektronik-elektroniknya gitu yang buat baby number 3 aku udah beli, dan aku gak tunjukin di video sekarang karena aku pengen kayak per kategori gitu biar rapi. Jadi gak apa, sekarang ini kita baju dulu aja karena aku takut kepanjangan juga, kita udah gabungin sama name reveal. So kita random ya guys, aku gak bakal terlalu pusingin mulai dari mana, yang aku lihat aja aku ambil. Dan ini kalian harus tahu banget betapa ini tuh nge-save our money, karena banyak banget yang even di situ dibilangnya baru pakai sekali tapi mereknya kayak Calvin Klein atau Old Navy yang kayak harganya emang bukan yang kayak sekedar kayak beli di Ross gitu, tapi kayak kita cuma dapat $2, $3 karena emang literally ya mamahnya udah gak mau nyimpan aja barang-barang bayi, jadi cepet-cepet disingkirkan, makanya dijualnya murah. Kayak even sepatu-sepatu juga itu kayak $1, $2 yang kalau aku tahu kalau aku beli toko tuh pasti $10 ke atas, at least apalagi kalau yang mereknya kayak ada merek gitu. Jadi ya we're so grateful dapetin yang banyak good deal. Dan ini aku dapetin baju denim gitu, lucu banget, ini sebenarnya kayak terusan gitu, terus ada kayak roknya dan dikasih juga bandananya yang match sama dia denim. Ini Calvin Klein by the way. Ini aku cuma dapat $1 guys, gila banget. Dan masih bagus banget, ini ukurannya yang 3-6 bulan, jadi aku dapat ukurannya tuh random, ada yang newborn, ada yang 0-3 bulan, ada yang 3-6 bulan gitu. And then ini kita juga ada baju, lucu banget ya, gila baju anak bayi tuh kecil banget, tulisannya Hello Princess. Kalian bisa lihat nggak sih tulisannya tuh Hello Princess, ada pitanya di sini warna pink. Oh my god, can you believe it, sekarang aku haulnya baju bayi warna pink, wow. Gemes banget. And then kita juga beli beberapa bawahan kayak celana pendek gitu. Ini dijualnya bareng-bareng gitu guys. Bundle dapat 4 bawahan cuman $2. Dan ini tuh ada celana pendek gemes gitu. Aku tuh inget aku punya celana pendek kayak gini yang mirip. Makanya lucu aja kalau bayi aku juga punya celana pendek kayak gini. Celana pendek nyantai. Ini ukuran 3 bulan. So ini satu. And then ini dalamnya celana gitu tapi luarnya rok denim. Dan ini newborn size-nya. Lucu banget, gak ngerti lagi. Ih, kecil banget lagi. And then ini juga, ini kayak semacam celana gitu. Celana yang pendek banget, ukuran 3-6 bulan. Denim. Dan ini juga denim, celana denim yang ukuran 6 bulan. Tapi ini kayak lebih muda warnanya. Jadi kayak light blue gitu. Suka banget. Lalu kita juga dapet ini di salah satu bundle. Jadi kita tuh waktu sempat beli kayak cuman berapa belas dolar. Kayak $12 apa kemarin aku bayar. Itu dikasih langsung satu bundle, satu plastik. Mamahnya langsung siapin satu plastik yang isinya banyak macam baju, ada celana juga, ada terusan, ada baju tidur gitu-gitu. Dan itu totalnya 30 baju guys. Dan beberapa memang yang aku ngeliat udah ada nodanya atau yang udah keliatan gak bagus, tapi itu cuma dikit by the way. Yang kayak gak bagus tuh cuma dikit, akhirnya itu aku pisahin, itu yang gak mau aku pakai. Cuman yang masih bagus-bagus lebih banyak. Dan ini salah satunya, ini lucu banget, aku ngebayangin ntar babynya pakai kayak daleman, tangan panjang putih gitu, terus pakai legging warna putih. Dan luarannya ini warnanya coklat, gemes banget. Plus aku juga lagi order bandana buat baby girl gitu, dan salah satu tuh ada warna coklat kayak gini, pita. Jadi bakal lucu banget kalau dia pakai. And then next, ini aku ada yang mirip-mirip stylenya. Jadi aku tunjukin kalian barengan aja. Ini kayak jumper gitu modelnya guys, yang dalamnya harus pakai kaos lagi gitu. Lucu banget, tapi ini celana. Dan ini tuh yang putih bahannya kayak denim. Yang ini beneran denim, warnanya juga denim. Bagus banget, aku suka stylenya. Ini yang mereknya Oshkosh, kalau yang ini yang Carter. Dan ini ukurannya nggak usah 3 bulan deh. Ya, ini 3 bulan. Ini juga 3 bulan. Super cute, udah gak sabar pakein. Lalu, aku juga bakal tunjukin ke kalian beberapa yang kayak atas bawah gitu, yang matching. So, ini kita dapet baju kayak gini, warna pink, garis-garis. Dan ada guguknya.
gambar guguknya. Dapat juga celananya yang kayak gini. Warnanya juga sama-sama pink, tapi ini pinknya lebih ke mauve pink gitu. Aku suka banget. Nih, jadi kalau dipakai bisa bareng-bareng gitu. So cute. Ini ukuran 3 bulan juga. Terus ini juga baju terusan gitu. Lucu banget ya, warna kuning. Dan ntar kan si baby lahirnya emang udah mau, udah summer actually. Bulan Mei itu udah summer, jadi lucu aja kalau kayak kita kasih warna-warni gitu. Tumas warna kuning, terus kayak ini bisa dicetakin gitu bawahnya. So cute. Ini buat ukuran 0 to 3 months. And then kita juga dapat ini tuh ukuran 3 bulan dan ini kayak jumper gitu. Lucu warnanya hijau aqua gitu sama putih. Dan bahannya adem banget, aku suka. Lalu kita juga punya baju kayak yang lebih rapi gitu modelnya, kayak bukan bahan kaos. Floral gitu, warnanya marun. Gemes banget, ini Old Navy by the way. 0 to 3 months. Suka banget, gemes tinggal pakai celana gitu, warna hitam atau warna putih. Cocok deh. And then kita juga ambil ini, kaos Lions gitu. Sama ini ada bawahannya juga, tuh warnanya kayak mirip-mirip. Warna orange kuning, kayak cocok banget buat ntar pas udah summer. Terus kita juga ada baju tidur, ini yang kayak buat sleepwear gitu. Lucu banget warna pink, hati-hati, oh my god. Kenapa paling gemes sama yang baju bayi yang kecil-kecil dan warnanya pink-pink gitu. Maklum aja guys, pertama kalinya punya anak cewek. And then aku juga ngambil kaos gitu, lucu banget. Banyak strawberry-strawberry-nya. Dan ini Old Navy 0 to 3 months. Gemes. And you know what, ini bahkan masih ada tag-nya tuh, kayak belum dipakai sama dia. Bagus banget lagi, kayak luaran gitu. Udah kayak coat gitu sih sebenarnya ini modelnya, kayak coat anak bayi. Dan actually I'm not sure ini tuh buat ukuran berapa, cuman ini kayaknya udah kayak gedean gitu, 6-9 bulanan maybe. Karena kayak kelihatannya agak gede. Cuman ini aku suka banget sama style-nya. Lalu ini kita juga dapat kayak baju. Ini bisa dipakai tidur, bisa juga dipakai buat travel kalau tempat yang ada dingin. Gemes banget nih, temen-temen punya banyak baju kayak gini guys, yang sampai ke bawah gitu. Udah kayak pakai sepatu dan ada topinya juga, ada kuping-kupingannya. Ini yang gambarnya beruang sama yang ini tuh kayak barengan gitu, kita beli jadi satu orang. Yang ini, oh ini gak ada gambarnya deng. Tuh kayak gitu juga tapi mirip. Ada sepatunya di bawah. Ini abu-abu dan yang coklat. Dan ini kita ambil yang ukuran 3 bulan. Dua-duanya 3 bulan ya. Yap, benar, dua-duanya 3 bulan. Next, ini adalah yang paling gemes yang aku lihat. Karena ini yang kayak dress formalnya gitu guys. Ini kita beli satu orang juga sama yang tadi itu, yang dua baju anget tadi. Dia sekalian ngejual ini, yang kayak dress buat party gitu. Buat kalau misalnya mau ke kondangan kayak atau apa. Lucu banget babinya pakai ini. Dan ini ukurannya 3-6 bulan. Warna pink renda-renda, ya pun gemes banget. Dan sekalian juga bareng sama sepatunya. Lihat dong, so cute. Sepatunya gitu gemes banget, di sepatunya juga kayak yang formal gitu buat dipakai ke acara party atau kondangan. Dan ada juga sepatu, ini kita beli warna coklat, lucu banget. Lihat dong kayak kulit gitu bahannya, ini merek Old Navy dan dia belum pernah pakai. Kayak bener-bener masih baru banget. Dan ini ukuran 0-3 months, coba gemes banget kan, ih parah. And oh ya, aku juga pengen nunjukin ke kalian, ini tuh adalah yang kita beli waktu aku hamil Clayton sebenarnya, tapi kita belum tahu gendernya waktu itu. Dan orang tuh banyak yang bilang kayak anak aku tuh harusnya cewek karena aku simptomnya beda banget sama hamil pertama. Soalnya kalau lagi hamil Clayton, kalau kalian tahu aku parah banget, 5 hari nggak bisa makan gitu, mual banget, muntah-muntah. Jadi orang pada bilang kalau morning sickness separah tuh pasti cewek gitu-gitu. Jadi kayak aku lucunya aku percaya aja lagi. Jadi waktu lagi keros aku ngeliat ini dan lucu, jadi aku beli itu. So aku pikir ya udah kalau ternyata anaknya cowok ya nggak apa-apa, ini bisa jadi kayak hadiah buat orang. Dan ternyata anak ketiga cewek guys. Jadi ini bakal buat baby kali ya. Gemes banget, ini kayak kaos kaki mirip sepatu gitu bentuknya, sama bandana gitu jadi pitanya. Terus yang terakhir guys, ini sebenarnya terakhir dan ini aku beli dari Etsy. Ini adalah swaddle, kalian lihat dong, ini swaddle yang floral gitu, hitam dan pink, gemes banget. Dan ini kembaran sama aku, jadi punyanya dede bayi. Swaddle, kita bakal ngerap dia pakai swaddle ini. Dan kita bakal pakein dia bandana. Oh my god, lucu banget bandananya, lihat. Bandananya juga sama swaddle-nya dan barengan juga sama aku, karena aku bakal kembar sama dia buat nanti kita kayak photoshoot gitu. Ini aku beli robe yang sama juga floralnya. Gemes banget, aku udah gak sabar. Kita tuh rencananya mau ada kayak photoshoot gitu pas lagi di rumah sakit. Jadi mungkin kayak the day after aku melahirin, panggil fotografer terus kita foto-foto. Karena kayak kita gak mau aja kehilangan momen itu, pengen diabadikan lagi yang kayak baru-baru banget postpartum. So ya, kita bakal abadikan, kita ada foto di rumah sakit nanti. So ya guys, segitu dulu aja baby haul-nya. Sorry banget kalau misalnya all over the place dan belum banyak-banyak banget, karena sejujurnya aku sama Romeo memang belum sempat belanja beneran yang kayak di Target kayak atau di Ross atau di Marshalls.
kita belum ada waktu buat beneran belanja. Kayak kita ada terlalu hektik mungkin mikirin renov rumah, ngejadiin kamar bayi, jadiin kamar itin-itin. Jadi kita belum ada sempat beli-beli yang macam-macam. Banyakan yang kita beli buat baby tuh online so far, dan itu banyakan kayak dekor atau gadget. So, tunggu di next haul ya, ntar aku bakal tunjukin. Dan kalau ntar aku udah beli-beli banyak baju lagi, aku bakal tunjukin haulnya lagi kalian, don't worry. Alright, sekali lagi thank you semua yang nonton, and I will see you guys di video haul selanjutnya. Bye! Wesel tetangga. Lihat kaitan nih. Ayu eh oi. Ikut gemes. Ayu eh. A I U E O. Gemes. Bagus kata topi sih, memang benar-benar. Kesini dikit. Hi guys. Hi guys. Tuh. Hi guys. So, hi guys. Mana dari sini? Hi guys. Hi guys. Hi guys. Jadi hari ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu buat. Jadi hari ini guys. Kenapa sih harus aku? Guysnya bi. Jadi hari ini. Lu ngerti bi kalau mau diupil lagi ambil. Pulang. Jadi hari ini. Cause it ain't every day, I know you're not fine. When you say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey, take a chance and come and ride with me.